keagungan dan ketinggian yang mutlak adalah bagi ajaran Islam. Ini perkara yang perlu kita sematkan dengan sekukuh-kukuhnya di dalam hati kita, bahawa tidak ada suatu ajaran apapun yang mutlak sempurna dan mutlak tinggi dan benar melainkan ajaran Islam yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kerana Islam itu adalah ajaran yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ianya datang dari Allah melalui wahyu yang diwahyukan kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, sudah tentulah ianya adalah merupakan ajaran yang sempurna, kerana Allah adalah merupakan zat ketuhanan yang tunggal, yang maha sempurna dengan segala sifat-sifat kesempurnaan dan ketinggiannya, dan yang suci dari segala sifat-sifat kekurangan dan keaiban. Lantas Allah yang bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan dan ketinggian ini mustahil akan terbit dari Allah sebarang bentuk pengajaran dan bimbingan yang membawa kepada kebatilan dan membawa kepada kerosakan dan kerugian terhadap manusia. Ia adalah suatu perkara yang mustahil. Namun apabila ajaran itu datangnya daripada manusia yang serba kekurangan, maka hal demikian tidak mustahil berbanding dengan yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala.